warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alil kirami wa ashabil anzam. Arwah syedina al-kirami sayyidi wa mursidi wa marabbi ruhi wa abi qalbi syedina Syekh Muhammad Abdul Latif bin Syekh Salih al-Farfur al-Hasani Syafwa ibn Ali bin Mama Ali wa syair al-Aqtab wal-Afrad wal-Autad wal-Abdal wal-Arafa wal-Najuba wal-Nuquba wal-Umana wal-Ruhaniina wal-Hawariina wal-Sairi al-Nawbati wal-Sairi al-Rijal al-Ghaib وسائر أولياء الله تعالى الذين كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أحياء وأمواتا قديما وحديثا وأرواح أمتنا المسلمين كافة عامة خصوصا منهم من ليس لهم زائر ولا ذاكر وخصوصا منهم أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وإخواننا وخواتنا وأحبابنا وأصدقائنا وكل من له حق علينا khususan khasnya penduduk penduduk di sinilah lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga beliau, para-para sahabat beliau dan orang-orang tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi sama-samalah kita sebelum pada kita baca kitab, terlebih dahulu kita buat wirid sikit seperti mana yang di ajar oleh tuan guru kami sebelum pada membuka kitab, dia ada wirid yang khas. Jadi sama-samalah kita sebut bismillahirrahmanirrahim wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa 'azama ajra fastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله
Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna iza si'ta sahlan sahla. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna min ladunka 'ilma. Allahumma inni abra'u ilayka min hawli wa tawli wa quwwati ila hawlika wa tawlika wa quwwatik. Allahumma fahkinna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taufik dan hidayah dia, kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di rumah yang para-para hamba dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan sembahyang-sembahyang solat maghrib berjemaah. Di sini juga kita meletakkan orang panggil setinggi-tinggi yang ada pada kita, iaitu kepala. Kita sujudkan di bawah orang panggil serendah-rendah betul, serendah-rendahnya, sehinggakan orang panggil kepala yang kita pakai selama ini dalam 24 jam tu, dalam masa 5 kali sehari semalam tu, jadi kita letakkan. Satu ketika kita meletakkan kepala yang kita pakai, apa-apa kita pakai kepala kita, akal kita, fikiran kita, tapi bila sampai masanya, kita meletakkan di bawah serendah-rendahnya, bahkan dia rendah, lebih rendah daripada punggung kita sendiri. Jadi untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menzahirkan bahawasanya kita ni adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan bukakan satu kitab yang dinamakan kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fiddaraini amin. Ini risalah yang dinamakan dia semua kitab tak tahulah ada tak ada ni. Nama dia kitab Miftahul Murid. Kitab ni murah aja. Dia ada murah ya kitab ni. Tapi yang terjemahan Melayu pun ada. Terjemahan Melayu pun ada. Kitab ni salah satu daripada kitab Tauhid yang dibelajar di pondok-pondok lah, pusat-pusat pengajian pondok. Jadi ini merupakan, kalau di madrasah kami, pondok kami, Miftahul Murid ni kitab yang paling first sekali, pertama sekali untuk kita belajar. Dia ada silibus kita di pondok, ada 15 kitab Tauhid. Miftahul Murid, Zahratul Murid, kemudian Hidayatul Mutafakkirin, Risalah Tauhid, kemudian Darussamin, kemudian Aqidatun Najin, Faridatul Faraid, tu. Sehinggalah kita orang panggil Wirduz Zawahid. Ini yang paling tinggi sekali, Wirduz Zawahid. Dia ada tebal ni. Kita tahu semuanya, kita tahu. Jadi kitab ni paling nipis lah. Kitab yang paling nipis, tapi di dalamnya tu dia cukup padat, betul-betul padat. Jadi kita baca, insya-Allah.
Ini risalah yang dinamakan dia. Dia kaedah baca kitab, kitab turas ni daripada kulit ke kulit. Itu antara panggil amanah ilmu. Apa yang ditulis itu kita baca semua. Ini risalah yang dinamakan dia. Bila sebut risalah, dia panggil lembaran-lembaran, helaian-helaian kertas. Kalau bila banyak, dah ada bab, dah ada fasal, itu nama dia kitab. Ini risalah yang dinamakan dia Miftahul Murid fi ilmi tauhid. Kunci, bila sebut miftah ni kunci, kunci kepada orang yang berkehendak. Murid itu orang yang berkehendak. Dia tak sama macam pelajar. Tempat kami, kami di bawah pertubuhan murid-murid kita teras lah. Yang dia panggil diasaskan oleh tuan guru kami Syekh Fuad Ibn Ali bin Muhammad Ali itu. Jadi pertubuhan murid-murid. Pada website pun ada www.pmkt.com.my lah. Pertubuhan murid-murid. Dia ambil perkataan orang yang berkehendak. Bukan kata pelajar-pelajar, pertubuhan pelajar-pelajar kitab turas tak. Miftahul murid, kitab apa ni, orang yang berkehendak. Fi ilmi tauhid, dalam ilmu tauhid berkenaan dengan mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang panggil ilmu tauhid, ada juga orang panggil ilmu sifat, ilmu kalam, ilmu apa lagi. Orang panggil akidah pun sama juga. Kemudian apa lagi? Aqaidul iman pun sama juga. Usuluddin pun sama juga. Jadi semua tu sebab apa dinamakan banyak-banyak nama tu, sebab menunjukkan kemuliaan ilmu. Betapa mulianya ilmu tauhid itu sendiri. Umpama kita lah, kalau orang tu nama dia apa ni, yang amat berhormat, tuan, apalagi dia campurlah Datuk Seri ke, Tun ke, apa semua tu, dia nama banyak tu maksudnya dia mulia lah. Dia mulia. Nama dia contoh Muhammad saja, tapi depan tu dia ada baginda ke apa, ayahanda ke apa semua dah masuk dalam tu. Disebabkan nama banyak tu mulia. Begitu juga tauhid, bila sebut tauhid banyak orang, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, asal-asal agama. Jadi kekarangan bagi al-alim, daripada kulit ke kulit ini, kalau ada kitab tu tengok kulit ke kulit, kekarangan bagi al-alim. Orang yang orang yang mempunyai ilmu disifat dengan ilmu lah, alim tu. Karangan bagi alim, al-alim, al-allamah pun alim juga. Cuma al-allamah tu dia pun tersangat alim lah. Memang alim-alim betul. Alim-alim betul. Al-alim, al-allamah. Alim lagi yang tersangat alim. Tau marbutah tu dia kira nisbah, orang panggil tau mubalawah, menunjukkan bahawa sahnya dia tu memang tersangat alim lah. Al-allamah, bukan tau marbutah lil mu'annas. Zainul Abidin, nama dia Zainul Abidin, perhiasan bagi hamba-hamba yang melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu ni punya nama, makna dia, tapi nama dia Zainul Abidin bin Muhammad Al-Patani. Zainul Abidin, Zainul Abidin bin Muhammad Patani, dia ni asal daripada aku panggil ni daripada Patani lah. Dilahirkan di Patani, kemudian dia belajar di Mekah ni. Dia belajar di Mekah, kemudian meninggal, wafat di Mekah juga. Dan salah seorang guru dia Tuan Husin Kedah, Syekh Abu Husin Nasir Al-Mas'udi Al-Banjari. Ni nama dia orang panggil Syekh Zainul Abidin. Dan nasab keturunan dia daripada Hadral Maut, Zainul Abidin bin Muhammad Al-Patani. Kemudian daripada keturunan beliau sampai kepada Hadral Maut, Syekh Wan Muhammad Dahlan bin Syekh Wan Mahyuddin. Daripada Syekh Abdul Malik Azamatul Khin, Khan Al-Muhajir Isa Ahmad bin Isa Al-Muhajir, Syekh Isa Husin, Ahmad bin Isa Al-Muhajir, daripada Hadral Maut. Kemudian sehinggalah kepada Sayyidina Al-Husin.
Sayyidina Husain kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, Sayyidina kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhu, sehinggalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah melalui Sayyidina Fatimah binti Az-Zahra. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang panggil setengah-setengah ulama mengatakan, ahli-ahli tarikh mengatakan dia ni daripada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas. Setengah-setengah. Maknanya yang paling masyhur dia pun daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, yang di yang dikeluarkan oleh Wan Muhammad Saghir, keturunan apa panggil cucu kepada Syekh Dawud Batani gitu. Bukan Syekh Dawud Batani, Syekh Ahmad Batani. Syekh Wan Muhammad Saghir. Dia keturunan, keturunan daripada cucu cicit dia lah. Jadi dia banyak keluarkan kitab-kitab, yang kitab-kitab daripada apa ni Khazanah Fataniyah tu. Jadi dia juga merupakan bukan kata kitab Miftahul Murid saja, antara kitab karangan dia ni, tuan guru ni, ni antara Aqidatun Najin, aqidah bagi orang-orang yang berjaya tu, memang perbahasan dia cukup-cukup tinggi ya. Kemudian Kasful Lisan pun dia karang juga. Kasful Lisan, Kasful Lisan ni ada setengah mengatakan andai kata dia boleh dobik betul-betul, belajar betul-betul, mana memadai lah dia orang panggil setakat nak jadi qadi tu boleh. Kasful Lisan, Kasful Lisan, Kasful Lisan tu kitab dia lah, yang diambil daripada orang panggil Tuhfah wa Nihayah. Jadi itu antara sikit sebanyak berkenaan dengan tuan guru Syekh. Kuang-kuang kita kenal lah siapakah yang pengarang kitab ni. Dia ni orang yang alim lah betul. Karangan bagi al-alim al-allamah Zainul Abidin, Ibnu Muhammad Al-Fatani, yang dimasyhur dengan Tuan Minal. Al-Fatani itu asal dia nya Patani, Patani itu Thailand lah, dulu Kelantan. Dulu masih daripada Malaya lagi lah Patani, daripada Patani sehinggalah kepada ni kita di Malaysia Semenanjung ni, dia masih dalam kawasan Patani. Ana daripada bukan Patani, Naratiwat. Naratiwat. Naratiwat kemudian pindah ke Kelantan. Dulu kita sama-sama Semelaya. Jadi Patani asalnya Patani. Patani ni tempat negeri yang orang panggil banyak fitnah haram. Kemudian Syekh Ahmad Patani ataupun Syekh Daud Patani menisbahkan bila Patani itu orang panggil banyak tempat yang negeri yang banyak fitnah, jadi dia tukar kepada Patani, orang yang mempunyai negeri yang mempunyai cerdik pandai. Patonah, tengok cara-cara tok guru dia ubah apa nama. Begitu juga kalau di Kelantan tu kedai lalak, tuan guru ni Aziz dia tukar apa apa ni kedai lalak dia jadi kedai apa ni, Pantai Cinta Berahi, PCB dia tukar kepada Pantai Jaya Bulan. Kemudian apa lagi, kedai lalak jadi apa ni, kota apa tak lupa dah Allah insya. Jadi Al-Patani, Patani ni tempat dia yang dimasyhurkan dengan Tuan Minal. Orang kenal dia dengan Tuk Minal, Tuan Minal, Tuan Minal. Apa maksud yang Tuan Minal ni? Minal ni yang dinukilkan daripada pengisih Wa Muhammad Saghir juga mengatakan Tuan Minal. Sebab apa dinamakan Tuan Minal? Sebab bila dia mengajar dia akan baca Quran, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dia tengok pelajar-pelajar dia yang orang panggil yang keras-keras ataupun yang orang panggil yang terencak-terencak tu, dia baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tempat situ dia tinggikan suara. Jadi sampailah siapa tahap orang panggil terkenal dengan dia punya Tuan Minal. Setiap kelas dia akan baca. Dia tak marah kepada pelajar yang orang panggil terencak ke apa, dia baca tu dengan suara yang bila sebut Minal tu sampai anak-anak murid dia terkejut dan diam. Begitu. Jadilah maksudlah dia termasuk, maka digelarkan nama dia dengan Tuan Minal, Tuk Minal ke. Nafa'ana, semoga Allah Ta'ala memberi manfaat kita. Nafa'anallah, semoga Allah Ta'ala memberi kemanfaatan
kepada kita dengannya, bihi, dengan tu pengarang ni kita, pengarang ni lah Syed Zainal Abidin ni, dengan tuan guru, dengan musannif, menafa' nama dengan dia, wa bi'ulumihi, dan dengan ilmunya, dengan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah sekali kepada tuan guru Al-Alamah Zain Abidin bin Muhammad Al-Batani lahul wa usulihi wa furu'ihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi tadi sebelum tadi pun kita dah baca Fatihah sekali. Fatihah yang kita baca setiap kali yang panggil kelas tu, kita dah hadiah keseluruhan dah. Keseluruhan daripada Nabi Adam AS sehinggalah hari kiamat. Nabi Muhammad SAW. Kemudian semua yang terlibat dan tidak terlibat, yang disebut dan yang tidak disebut, wala zakirun, zairun wala zakirun. Khususun minhum man laysa zahirun wala zakirun wa khususun minhum abana wa umatina wa kullu man lahu haqqun alaina, dan orang yang berhak ke atas kita, siapa-siapa yang berhak ke atas kita, kita baca Fatihah kan untuk dia. Maknanya Fatihah yang kita baca mula-mula tadi dah melingkupi segala-galanya, sebab kita sebut yang disebut dan yang tidak disebut, dan yang kita berhak ke atas dia. Siapa yang berhak ke atas kita? Banyak ibu bapa kita contohnya, ataupun orang yang berhutang-berhutang, ataupun orang kita ada masalah ataupun melakukan kezaliman ke atas orang panggil saudara-saudara kita, semua kita bagi Fatihah tu besar punya nilai dia. Di akhirat orang kejar yang tu, benda-benda macam tu orang kejar. Hutang orang tak kejar dah, orang tak kejar ada hutang pada masa tu, dia nak orang panggil kebaikan daripada kita. Jadi Matba' bin Halabi, dicetak syarikat percetakan Matba' bin Halabi. Ana pergi dengan sepuak hari tu, tiga orang pergi syarikat nak tengok kitab sendiri, tengok kilang sendiri, sebab kita banyak kitab yang kita baca bin Halabi nak tengok dia punya kilang dia macam mana. Kita pergi Patani, saudara pun ada sana, dia lah yang bawa lah. Cari-cari-cari tak jumpa dia punya syarikat, dia cukup-cukup besar lah Patani. Jadi bila sebut bin Halabi dia, kita dah terbayang dah memang tempat yang kita dia ada pecah, dia tulis karang apa ni, dia terjemah balik, kemudian dia edit satu persatu kitab-kitab yang lama. Jadi kitab yang kita baca ni orang panggil kitab turas lah, dulu orang panggil kitab kuning. Kitab kuning sebab tu dia punya ni dah baru dah ni, dapat cetakan yang keberapa, yang asal-asal tu kuning betul tu. Kitab kuning betul. Kuning tulisan hitam. Jadi tu antara dia punya rahsia-rahsia dia, kuning dengan hitam. Hitam tu tulisan, kuning tu orang panggil background dia. Kalau kita nak apa-apa tu yang paling cantik, kuning kemudian tulisan hitam. Jadi adalah rahsia-rahsia sebalik dia tu kan. Kuning apa ni dia punya orang panggil balur, orang panggil background dia, hitam tu tulisan dia. Kita buatlah untuk signboard ke apa-apa, sekolah ke apa, kita buat macam tu, kuning dan hitam untuk tulisan. Jadi Matba' bin Halabi Patani Thailandi, tu nombor telefon ni, tak apa jelas ni. Yap. Telefon tak apa jelas. Berapa tadi nombor telefon dia tu? Kena baca juga ni nombor telefon dia ni. Kalau ikut sepuak ni dia baca semua dia baca ni. Telefon tu halus betul. Kita tak apa nampak sangat. Kita cuba baca insya-Allah. Ataupun tak apalah kita tinggal dulu nombor telefon ni, sebab tak nampak aja. Kalau nampak kita baca, mata pun dah tak apa jelas. Jadi itu nombor telefon dia, nombor fake dia pun ada. Ini bukan untuk apa, untuk kita rujuk. Kau cetakkan mana? Cetakkan Matba' bin Halabi. Mana Patani? Ada setengah-setengah kitab ni yang dicetak di apa panggil di Mesir, di Mesir pun ada, kitab-kitab Arab, kitab-kitab Jawi, kitab-kitab Melayu banyak dicetak di Mesir. Kitab-kitab lama. Jadi kita buka sebelah. Jadi ini risalah yang sama juga. Yang tu kulit dia. Maknanya kita baca betul-betul kulit ke kulit. Andai kata kita khatam dengan kulit-kulit sekali.
Itu insyaAllah. Ini risalah yang dinamakan dia sama juga Miftahul Murid. Ada setengah mengatakan ada orang baca Miftahul Murid pun boleh. Fi Ilmi Tauhid, karangan bagi Al-Alim Al-Allama Zainul Abidin Ibnu Muhammad Al-Fatani, yang dimasyhurkan dengan Tuan Minal, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan guru kami Syekh Muhammad Abdul Latif bin Syekh Saleh Al-Farfur Al-Hasani daripada Syria tu, dia merupakan orang panggil salah seorang daripada ahli fiqh sedunia, yang berpusat di Jeddah. Dia satu orang panggil satu meja dengan orang panggil Syekh Al-Qardawi lah. Dia ada 16 orang saja pernah datang di Malaysia 3 tahun. Jadi menetap di sana dan banyaklah ilmu-ilmu dia yang dipelajari. Kita pun, anak sendiri pun belajar secara langsung daripada dia di sini je. Anak-anak kita pergi sana tak dapat. Kalau pergi sana pun belum tentu kita dapat jumpa dia. Jadi belum tentu dapat jumpa dia sebab yang pergi pun semua profesor-profesor. Bagai orang panggil tempat rujukan dia. Profesor-profesor. Jadi antara ajaran yang dia bagi untuk buku kitab ni, dia selalu sebut qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Semoga kami Allah tak memberi manfaat dengannya, dengan pengarang wa bi ulumihi dan dengan ilmunya. Wa bikum, ayat wa bikum tu pun, pergilah kita pergi pondok-pondok mana, tok-tok guru mana, tak keluar perkataan wa bikum. Maknanya kita mengambil manfaat daripada diri pengarang itu sendiri, sebab pengarang-pengarang kitab-kitab macam ini dia dikategorikan orang panggil awliyaillah ta'ala. Dia bukan senang-senang orang yang boleh karang kitab pada masa itu. Memang orang yang terpilih sahaja. Allah Ta'ala bagi ilham masa itu. Tidak ada orang panggil, bukan kata, buat kitab sekarang ni pakai cedok-cedok dalam orang panggil dalam internet, pakai ambil. Bukan, ini dia orang panggil Allah Ta'ala bagi ilham kepada dia. Jadi dia boleh mengarang kitab. Begitu juga yang dimasukkan di sini. Jadi tuan guru kami meletakkan satu lagi ayat apabila kita baca kitab ni, selain daripada semoga Allah Ta'ala beri manfaat dengan pengarang itu sendiri dan dengan ilmu itu sendiri, satu lagi dengan kamu, wa bikum, dengan kamu semua yang ada di hadapan kita. Dia ada ulama besar, tok guru, tok syekh besar, keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Farfur. Bila sebut Al-Farfur tu, orang yang paling rapat dengan Nabi lah. Kalau mengikut orang panggil pengkaji-pengkaji, orang panggil ahli-ahli baik ni, Al-Farfur yang paling dekat. Dia punya nasab dia. Kita tak tahulah sebab kita bukan pengkaji Jadi semua orang tahulah Al-Farfur. Ada setengah tu orang panggil Al-Haddad, kemudian ada lagi orang panggil bab apa ni, di Malaysia Said-Said apa semua tu. Itu semua orang panggil keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia nama dia Syekh Saleh, Syekh Saleh Farfur. Tu ulama Damsyik. Bila kita tengok di gambar-gambar ulama Damsyik, bapa dia ada, ayah dia ada Syekh Saleh Al-Farfur. Cuma yang menarik dia, pernah diceritakan ayah dia pergi di Damsyik itu pada masa itu, memang dia orang panggil ulama Damsyik, Syekh Saleh Al-Farfur ni, Saleh Farfur ni. Kemudian pada satu ketika dia pergilah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa itu dia tidak ada anak lagi. Jadi dia mengadulah kepada makam tu, bahawasanya dia ni orang gelar dia dengan ulama, tapi buat masa sekarang ni dia belum ada anak lagi. Kemudian macam seolah-olah sedih lah nak mewariskan ilmu dia tu, anak tak ada, cuma murid-murid sahaja. Kemudian orang panggil, kemudian selepas pada dia mengadu nasib tu, tiba-tiba masa dia nak balik, terdengar suara dalam pada makam Ar-Radah tu sendiri. Tak tahulah, istilah dia, suara orang panggil, suara yang dia saja yang tahu seolah-olah dia dengar, pergilah kamu balik, ya Syekh Saleh, ke Damsyik, di Syam. Rumah dia di Damsyik, Syam, negara Syam, Damsyik di pusat dia, pusat Syam tu lah. Kamu akan beroleh seorang anak lelaki yang cerdik, yang pandai, yang bijak lah, yang handsome, yang lawa, yang kau panggil yang komplit lah. Kalau istilah dia kata, dia merupakan imam dan dia merupakan kau panggil anak yang cerdik pandai. Gelarkan nama dia Muhammad Abdul Latif. Itu nama dia, itu yang disebut lah. Wallahu'alam. Jadi yang disebut oleh tuan guru begitu, maknanya nama dia daripada maqam Sallallahu alaihi wasallam.
Tuh, jadi kita banyak mengambil manfaat daripada tuan guru. Ha, terutama sekali ada perkenaan dia berkata, selalu dia sebut-sebut tuba liman ra'ani. Ha, tu ayat dia. Kebanyakan ulama-ulama tak sebut benda-benda macam tu. Tapi mungkin dia layak bagi bagi tuan guru, bagi bagi orang panggil ahlul bait yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai merupakan orang yang Allah taala merupakan ulama-ulama yang syekh-syekh yang besar ni. Ha, tuba liman ra'ani. Selalu pergi mana-mana dia sebut tuba liman ra'ani, beruntunglah orang yang melihat wajah dia. Tuba liman ra'ani, liman ra'ani, tuba liman ra'a man ra'ani, beruntunglah juga orang yang melihat wajahnya dan orang yang melihat, orang yang melihat dan melihat wajahnya, tuba liman ra'a man ra'ani, tuba liman ra'a man ra'a man ra'ani. Dia sebut tiga kali begitulah, mana antara tiga lapis. Andai kata antu antara orang panggil yang dimasukkan tuba tu, kita tak tahulah dia punya beruntung-beruntung tu apakah yang dimasukkan beruntung, wallahu alam, kita tak tahu kan. Nah, itu antara sikit sebanyak. Jadi wa nafa'ana bi ulumihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum. Dan kita ambil juga keberkatan daripada orang panggil hadirin dan hadirat. Mungkin setiap kita ni Allah Taala bagi kelebihan tidak sama. Orang tu kelebihan dia begini, orang tu kelebihan begini. Cukup-cukup banyak kelebihan Allah Taala bagi kepada hamba-hamba dia. Jadi kita ambil juga manfaat keberkatan daripada orang-orang yang hadir. Dan risalah yang kedua pada bicara asbab. Cuma dia tambahkan lagi bila sebut wabikum, jadi orang di hadapan kita akan sebut wabikum dan kamu juga. Dengan kamu juga pengajar ataupun penceramah ataupun orang yang buka kitab. Istilah dia begitu. Maknanya sama-sama tawaddu. Sama-sama tawaddu. Sebab Allah Ta'ala yang bagi kemuliaan kepada seseorang. Dan risalah yang kedua pada membicara. Rupa-rupanya kitab ni bukan kata satu kitab sahaja. Ni orang panggil sebagai mukaddimah kitab. Dan risalah yang kedua, lembaran-lembaran juga, pada bicara asbab yang jadi murtad. Asbab yang jadi murtad. Ni dalam kitab ni juga. Asbab yang jadi murtad. Kita belajar juga orang panggil sebab-sebab yang menjadi murtad. Bila kita belajar sebab-sebab yang menjadi murtad, bukanlah kita nak menghukum orang itu murtad. Tiba-tiba je bila belajar bab-bab murtad ni, oh dah tahu sebab-sebab murtad, senang nak memurtadkan orang, tak boleh. Kita belajar ni untuk jaga kita daripada murtad, na'udzubillah min zalik. Daripada riddah, daripada terkeluar daripada agama. Kita tak tahu sebab-sebab dia. Antara sebab-sebab yang akan dinukilkan dari sini, antara orang panggil berkenaan dengan perkataan, perbuatan kita dan orang panggil i'tiqad kita. Dia tiga perkara tu, dia tak lari. Salah satu, bukan kata gabung tiga kali baru jadi murtad, tak. Antara tu dia jadi tiga. Ini yang disebut juga dalam kitab ni, yang jadi murtad. Terjemahan apa? Terjemahan Al-Fadil. Terjemahan Al-Fadil. Bila sebut terjemahan, dia istilah dia alih bahasa, alih bahasa. Terjemahan alih bahasa. Bila terjemah Al-Fadil Umar bin Zainul Abidin, anak kepada tuan pengarang kitab Miftahul Murid ni. Yang atas tu Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Jadi Umar bin Zainul Al-Fadil ni orang yang mempunyai kelebihan Al-Fadil. Al-Fadil. Tafaddal, kamu lebih mulia. Naik. Umar bin Zainul Abidin Fatani, Al-Fatani. Dan risalah yang ketiga, ada lagi, bukan setakat dua. Dalam satu kitab ni, rupa-rupanya nipi-nipi dia pun mau panggil, dia boleh gabungkan sampai tiga. Dan risalah yang ketiga, Nazam. Nazam ni syair lah, Melayu pada bicara Tauhid. Tuan Guru. Dan dan nasihat karangan bagi Tuan Haji Ahmad bin Abdul Rauf Malaka Afallah, semoga Allah Ta'ala memberi keampunan Afallahu anhuma. Dua orang tok guru ni, dua orang tok guru ni yang disebut di bawah ni, yang kedua, yang kedua dengan yang ketiga ni, anhuma daripada keduanya, amin ya rabbal amin, perkenankanlah doa kami ya Allah. Tu. Jadi dah tiga kitab. Dan ada satu lagi, dan Habisyah. Dan Hamish. Hamish ni yang tepi ni lah. Ni Hamish tepi ni. Dahlah kitab kecil. Bukan setakat tiga ni, yang keempat. Dan Hamish yang di tepi ini pada bicara
su'bul iman, cabang-cabang iman. Setengah-setengah mengatakan cabang-cabang iman tu ada berapa? Tak silap ada 74. 74 cabang iman. Tak silapnya. Su'bul iman, cabang-cabang iman yang dinukilkan daripada kitab Muta'allim, Muta'allim karangan Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullahu ta'ala. Amin. Syekh Daud Al-Fattani ini, Syekh Daud Al-Fattani ini alim besar lah, alim besar. Orang yang alim besar, dia punya Syekh Ahmad Al-Fattani ini, Syekh Daud Al-Fattani ini, orang kenal semua lah. Syekh Daud Al-Fattani ini dia orang alim besar betul. Betul-betul dia punya dilahirkan di Mekah, dilahirkan di Mekah itu. Syekh Daud Al-Fattani lahir di Mekah, kemudian balik di Fattani, dia belajar di Fattani lebih kurang dari 5 tahun saja. Kemudian dia pergi, masa kecil-kecil dia dah pergi ke mana? Dia pergi ke Mekah, dia belajar di Mekah. Dia belajar di Mekah selama 30 tahun, Syekh Daud Al-Fattani ni. Dia tidak pernah kahwin. Dia tak sempat nak kahwin. Orang panggil sibuk dengan ilmu. Kemudian dia wafat di Mekah juga. Di Mekah, di sebelah pada orang panggil makam Abdullah bin Abbas. Allah Taala, ya Rasulullah SAW doakan untuk orang panggil Allahumma faqih wa'allimhu ta'wil Rasulullah SAW memudahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini dia makam dia di tepi, di sebelah pada makam Abdullah bin Abbas. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani ini dia panggil alim salah, alim besar, teramat-amat alim rahimahullahu ta'ala. Amin. Dia umpama macam orang panggil yang Imam Nawawi, Imam Nawawi. Imam Nawawi dia punya wafat dalam keadaan sekitar 40-an, tak sempat kahwin tu. Tak sempat kahwin, tapi alim-alim besar. Satu kisah tu pada masa Imam Nawawi itu dia mengajar. Ada dia pantang tengok orang panggil berkenaan dengan orang yang antara lelaki dengan perempuan ni. Kalau muda-muda, yang muda-muda remaja ni, dia kena, dia macam seolah-olah orang panggil dia tidak boleh, dia timbul fitnah. Orang muda yang tak ada jambang apa semua ni, dia macam seolah macam perempuan. Jadi Allah Ta'ala orang panggil melaknat orang macam tu. Jadi andai kata dia bentuk fizikal dia begitu, dia kena ubahkan. Sebab dia lelaki, dia tak boleh meniru gelagat perempuan ataupun walaupun fizikal orang panggil original Allah Ta'ala jadikan dia begitu, dia kena ubah sebab dia lelaki. Dia kena ubah macam mana pakai orang panggil, andai kata pakai kena pakai yang orang panggil bentuk lelaki. Kemudian kalau berjalan-jalan macam lelaki, tiba-tiba orang nak kenakan dia pada masa itu sebab dia memang menghentam betul orang-orang yang jenis-jenis macam ni, lelaki lembut dengan kata lain. Dan dia tidak pernah melihat lelaki lembut. Dia memang tak boleh pandang. Macam tu sekali, bukan kata tak boleh pandang perempuan, lelaki lembut pun dia tak boleh, dia tak pandang. Umpama orang panggil istilah dosa bagi dia. Pada satu hari itu dia mengajar orang nak kenalkan dia. Kau tengok macam mana. Bila mengajar, masa dia mengajar tu ada seorang orang nak kenalkan dia. Dia suruh yang pemuda tadi, sebab dia tidak pernah melihat orang yang macam tu. Bila dia mengajar, orang tu tanya, pemuda tadi tanya. Bila sebut pemuda tu tanya, dia pun bila dia jawab tu, dia jawab tu bila dia sebut je, dia tuh paling pemuda tadi tu tiba-tiba keluar jambang. Macam tu antara karamah-karamah dia. Dia tidak pernah melihat dan dia tidak akan melihat orang lelaki begitu. Tapi bila dia jawab saja, terus dia tuju kepada orang tu terus tumbuh jambang. Macam tu sekali, tu karamah-karamah Allah Ta'ala bagi Imam Nawawi. Dia cukup-cukup jaga walaupun dia tidak berkahwin. Begitu juga Syekh Daud Al-Fattani ini, dia tidak pernah berkahwin.
Jadi tidak ada nasab keturunan dia lah, melainkan dia punya keturunan daripada ni asal dia sama juga daripada Ahdaral Maut, kemudian daripada Husain, Sayyidina Husain bin Ali, karramallahu wajhah. Jadi dan Hamis yang di tepi ini pada bicara Shu'bul Iman yang dinukilkan daripada kitab Muta'allim karangan Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullahu taala amin, matbaa Arabi dah selesai sama juga. Jadi kita masuklah pada muka surat yang keberapa tu. Dia tak tulis pun muka surat berapa. Terus pergi muka surat yang ketiga. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kataan bismillahirrahmanirrahim ni memang setiap kitab memang dia akan baca, dia akan tulis bismillahirrahmanirrahim. Dia punya bismillahirrahmanirrahim ni kalau orang urai memang cukup-cukup panjang lah. Bagi orang yang ada ilmu tu cukup-cukup panjang lebar. Setakat satu kelak satu hari memang dia tak boleh selesaikan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan seminggu, sebulan, setahun pun dia tak boleh selesaikan bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh habis. Sebab Sayyidina Ali karramallahu wajhah sendiri pun bila dia sebut, bila dia mengatakan bahawasanya andai katalah aku boleh terjemahkan bismillahirrahmanirrahim, nescaya 10 ekor ataupun ada setengah mengatakan 100 ekor untuk bawa dia punya kitab yang diterjemahkan bismillahirrahmanirrahim pun tak sanggup nak bawa. Maknanya cukup-cukup besar. Sebab apa? Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri merupakan intipati Al-Quran itu sendiri. Kita tak banyak-banyak panjang lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana-mana pun orang akan terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Bila sebut dengan nama Allah, maknanya Allah yang mana? Allah yang wajibal wujud. Dengan nama. Kenapa sebut nama? Kenapa tak sebut billah? Terus-terus billah dengan Allah. Sebab kita kenal sesuatu tu dengan nama. Sesuatu tu kita akan kenal dengan nama. Tidak ada sesuatu yang kita kenal melainkan dia kena ada nama. Begitu juga ikra' bismi rabbikal ladzi, bacalah dengan nama Tuhan engkau. Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menjadikan. Nama tu sendiri bismillah dengan nama Allah. Bi kana ma kana bi yakun ma yakun, dengan kudrat aku telah ada barang yang telah ada dan dengan kudrat aku juga telah akan ada barang yang akan ada. Gitu bismillahirrahmanirrahim. Ba asal kataan dia punya bismillahirrahmanirrahim tu intipati Al-Quran 30 juzuk 6666 ayat lah. Ada setengah mengatakan tak sampai daripada 6666 ayat pun kita buat tak kira kan. Jadi dia punya intipati dia berada dalam Al-Fatihah itu sendiri, 7 ayat. Kemudian Fatihah itu sendiri intipati dia pada bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim pun begitu juga. Dia punya ada lagi intipati dia. Intipati dia tu berada dalam huruf ba. Ba itu. Itulah maksudnya bila ba itu dikana makana biyakun mayakun. Pun masih ada lagi orang panggil huraian dia. Ba itu sendiri tak memadai. Sebab orang panggil apa? Bila-bila Allah Ta'ala suruh kolam itu sendiri menulis. Allah Ta'ala pertama kali Allah Ta'ala jadikan orang panggil kolam. Dia sebut kolam. Kemudian Allah Ta'ala jadikan nun. Nun tu apa? Dakwah dia. Nun wal qalamila tu ayat surah apa tu. Jadi bismillahirrahmanirrahim intipati dia ba atau ba, lepas pada ba ada lagi intipati dia ataupun yang paling panggil ba titik tu sendiri, iaitu perbahasan. Sebab apa-apa dia akan bermula dengan pada titik, titik bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Ni kita habis kurang apa ni? Laisa. Kena tahu juga kalau terus jalan ni sampai pukul 11, pukul 12 saya biasa je di madrasah. Madrasah tu memang keadaan kita lah 2 jam, 3 jam tu biasa. Jadi
Kita macam mana nak azan dulu ke ataupun nak dia sampai lebih kurang? Kita pergi sikit lagi, kita pergi depan ni. Azan dulu. Azan dulu. Ah, boleh. Sambung sikit lagi. Azan dulu, maklumkan kepada masyarakat dah masuk Isyak. Kemudian kita sambung dalam 5 minit 10 minit insya-Allah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung semula. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan panjang-panjang bismillah. Dengan nama Allah, dengan nama Allah. Allah Taala perkenalkan dia dengan nama Allah. Allah itu apa? Zat yang wajibal wujud, Allah Tuhan yang berhak disembah. Dengan nama Allah. Zat yang wajibal wujud. Kita zat yang harus wujud. Tu sifat dia begitu je. Nama, semua nama, 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 semua ada nama. Nama kita Dolah ataupun Mamak ataupun apa ni? Sa'id ke, dia punya nama. Nama Sa'id tu siapa? Nama yang harus wujud, jaizal wujud. Jadi Allah ni nama yang wajib wujud. Nama-nama Bismillahirrahmanirrahim. Allah tu dia punya lafaz khas, kemudian makna dia pun khas. Bila sebut lafaz khas, dia tidak boleh meletakkan kepada nama siapa-siapa lah, benda ke, manusia ke, ataupun apa-apa sekalipun dia tak boleh letak. Sebab khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Allah tu sendiri Allah. Allah tu juga, lepas tu dia punya makna dia khas. Khas yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Tuhan yang selain daripada Allah. Kemudian dia punya Allah tu sendiri. Allah kalimah dia punya lafzul jalalah. Allah lafzul jalalah. Ar-Rahman. Ar-Rahman tu yang amat pemurah. Nama Allah Subhanahu Wa Taala, lafaz dia apa ni? Lafaz dia khas. Lafaz dia khas, makna dia am. Gitu antara huraian dia, lafaz dia khas. Bila sebut lafaz khas, dia tak boleh letaklah Ar-Rah apa ni, nama kita letak atas nama orang pun tak boleh Ar-Rahman melainkan Abdul Rahman. Begitu. Kemudian makna, bila masuk makna dia, am tu maknanya dia meliputi pemurahnya Allah Ta'ala kepada segala manusia ataupun segala makhluk lah, sebagai segala makhluk. Segala makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahman, Ar-Rahman. Bukan setakat manusia sahaja, bukan setakat manusia orang Islam beriman, bahkan orang kafir pun Allah Ta'ala yang pemurah, dia bagi rezeki kepada mereka itu. Bahkan binatang dan hayawan serta tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok pun Allah Ta'ala maha pemurah. Ar-Rahim. Ar-Rahim tu sifat penyayang. Ada orang lain, ada setengah-setengah ulama, kalau area-area petani dia sebut kedekuk, kedekuk, ataupun dengan kata kalau Ar-Rahman tadi boroh. Boroh tu maknanya dia kira tidak pelih kasih, ya, istilah dia. Ya, Ar-Rahman. Hujan tiba-tiba ingat hujan pokok-pokok ataupun tempat-tempat yang perlukan air saja, rupa-rupanya dalam laut pun ada hujan juga rupa-rupanya, kan. Nah, kita ingat ke pokok-pokok yang kering-kering, tanah-tanah yang kering, ataupun binatang-binatang, haiwan-haiwan yang perlukan air, dah lama tak ada air, hujan Allah Taala pemurahnya Allah Taala, dia bagi. Rupa-rupanya dalam laut kita tak boleh bayangkan macam mana laut itu hujan juga, sedangkan air laut itu cukup-cukup banyak. Allah Ta'ala maha pemurah, dia tak kisah, dia tak kira. Itu maknanya meliputi segala makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim tu lafaz dia am, makna dia khas. Makna dia khas. Bila makna dia khas, Allah Ta'ala bagi kasih sayang ni dia pilih khas. Dia pilih memang kepada hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, balasan dia di akhirat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, secara tidak langsungnya dengan nama Allah yang amat pemurah lagi maha penyayang. Di sini juga Allah Taala mengajar kepada makhluk ataupun umat Islam ataupun hamba-hamba dia bahawasanya Allah Taala mempunyai sifat pemurah dan penyayang. Begitu juga bila kita sebut
jemaah yang selalu datang ataupun orang perkenalkan diri dia tu, dia akan ada dua sifat lah, dua sifat. Contoh kalau kita bagi contoh pelajar pondok, bila sebut pelajar mana, mamak, mamak mana, mamak pelajar pondok adalah satu. Kemudian dia akan, pondok tu tak memadai dengan pondok, melainkan orang akan tahu lagi, orang panggil orang yang belajar kitab ataupun tu orang tu mamak mana, mamak kuat, kuat apa? Dia akan pergi lagi satu lagi, kuat dari segi orang panggil tenaga dia, ataupun kuat dari segi pentadbiran dia, ataupun di pangkat dia, istilah dia. Allah Ta'ala memang komplik yang dia ajar kita. Sebab tu kita akan tunjukkan kepada masyarakat, andai kata kita ni apa? Ahli surau. Bukan setakat orang datang surau, orang dah tahu dah. Tu panggil jemaah, jemaah mana, ataupun yang datang surau, imam, ataupun jemaah-jemaah yang datang surau ni. Surah Al-Husna, satu dia punya Muhammad, contoh kalau mamak-mamak yang kaki surau, kaki surau itu tidak memadai dengan kaki surau. Dia ni jenis orang pemurah, ataupun dia ni orang yang orang panggil suka senyum, ataupun suka menderma, ataupun suka apa-apalah, dia punya sifat yang kedua tu. Jadi Allah Ta'ala pun begitu juga, dia ajar kepada kita bahawasanya kita kena tunjuk dua sifat yang tadi, tidak memadai satu sifat. Jadi itu bismillahirrahmanirrahim, banyak kelebihan dia lah. Ada setengah mengatakan 786 kali baca setiap hari lepas tu. Yang penting maknanya kita buat sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Bila sebut bismillahirrahmanirrahim, jadi dia orang panggil kita dapat pahala 400 kali, 400 pahala lah, 400 pahala. Dan malaikat bila kita sebut ataupun kita tulis di kitab-kitab kita bismillahirrahmanirrahim, selagi mana tulisan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim kekal di dalam kitab yang kita tulis, maknanya selagi itu para-para malaikat mendoakan keampunan untuk kita dan doa kepada kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ambil sikit lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kitab ni, kitab apa ni? Kitab tauhid usuluddin, usuluddin. Maknanya perkara-perkara yang pertama sekali kita kena mengetahui berkenaan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sebab bila kita ada orang masuk Islam pun, kita akan mengajar dia, mengajar kalimah yang paling penting lah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ada hak-hak dia lah. Apakah ini masukkan aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi Allah Ta'ala perkenalkan dia, Allah Ta'ala tu apa? Zat yang wajibal wujud, kemudian kita ni zat yang harus wujud. Bukan kata kita saja, selain daripada Allah, masiwa Allah dinamakan juga alam. Bila sebut alam, maknanya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut selain daripada Allah Taala tu alam, alam tu bila sebut alam, benda yang baharu, harus wujud, harus wujud. Allah Taala jadikan kita, Allah Taala ciptakan orang panggil alam tu sendiri. Jadi bila dijadikan alam ni daripada tiada kepada ada, daripada tiada kepada ada. Asalnya kita tiada, jadi Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Itu antara itu asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dia akan menghuraikan berkenaan dengan apa panggil tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya tauhid itu untuk apa? Untuk apa panggil, untuk mengesahkan ibadat-ibadat kita dan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Al-lam al-istighraq, al-lam yang meliputi segala-gala puji. Kalau sebut puji ini memang dia tidak lari daripada empat perkara lah. Alhamdulillah, puji, puji bagi Allah, milik bagi Allah. Jadi puji ini bagi puji, bila sebut puji dia ada empat kategori je. Empat puji ini, puji qadim bagi qadim, nama dia puji Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala lah. Yang qadim, yang sedia tidak ada permulaan tu, kepada Allah Ta'ala. Umpama Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran lah, alhamdulillah ke, panggil subhanallah, mahasuci Allah Ta'ala. Tu puji qadim bagi qadim. Kemudian puji hadis bagi hadis. Kita ni nama, bila sebut alam, kita juga
Bila sebut alam, dia ada, dia dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala jadikan kita, asal kita, kita ada permulaan. Bila sebut ada permulaan, namanya kita ni benda yang baharu, hadis. Nah, nah. Bila sebut hadis, kita baharu. Baharu memuji baharu tu biasa, eh? Antara kita, kita banyak puji-puji, eh? Tak payah panjangkan lebar juga, eh? Ha. Puji sama-sama kita, engkau pandai, kau bijak, apa semua tu, ha, tu orang panggil puji kodim, bagi pok kodim, eh? Ha. Bila orang puji, dah orang panggil, ha, dia punya perasaan tu lain macam, eh? Ha. Bila kena puji. Jadi yang ketiga pula, puji kodim bagi hadis, eh? Ha. Allah Ta'ala memuji hamba dia, umpama Allah Ta'ala memuji akan-akan para-para rasul, para-para anbiya, para-para salihin, eh? Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau merupakan orang panggil akhlak yang terpuji. Allah Ta'ala puji siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga, eh? Kemudian yang keempat, puji manusia, eh? Hadis kepada qadim, Allah Ta'ala, manusia ataupun alam ataupun makhluk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya yang kita panggil tasbih, tahmid, dan takbir. Kemudian kita baca Quran berkataan alhamdulillah. Bila kita sebut, maknanya kita pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesemua-mua puji, keempat-empat puji itu adalah milik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nampak bila orang puji kita, milik bagi kita, tak. Eh? Kita baca alhamdulillah rabbil alamin, kemai sedap lagi, eh? Orang puji kita. Orang puji kita, kita pun dah ek dah. Ha, eh? Bila ada ek, rupa-rupanya dia tidak faham maksud alhamdulillah rabbil alamin itu sendiri, eh? Segala puji bagi Allah. Tiba-tiba nampak suara tarannum sedap, suara dia pun sedap. Ha, bila orang puji dah jawab panggil, ada dia punya ek lain macam. Ha, ni aku belajar dengan sekian, aku jaga suara aku memang, ha, nak tiru macam mana semua aku boleh buat, eh? Ha, tu maknanya dia tak faham istilah puji. Jadi semua tu puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, milik bagi Allah Taala. Allah Taala yang jadikan kita, kelebihan Allah Taala bagi pada suara kita ataupun bagi kepada apa? Eh, perangai kita ataupun apa. Sebab tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bila dia orang puji dia, dia akan mengatakan, dia mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa semoga ya Allah jadikanlah semoga ya Allah jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang dipuji. Ha, maknanya dia kembali kepada Allah Ta'ala. Orang puji itu tak ada terkesan pada diri dia, kan? Ha, kalau kita memang kena gila pujian. Jadi kita tolak. Itulah asal maknanya kita belajar ilmu tauhid ini, kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selagi kita tidak mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, umpama ibadat-ibadat yang lain itu umpama ibadat yang orang panggil yang tidak ada pengisian, eh? Istilah dia tidak ada orang panggil penuh alat tuju yang sebenar. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah. Kita akan berhenti setakat tu. Segala puji bagi Allah Taala dan salawat, rahmat Allah Subhanahu wa Taala dan salam ala rasulillah. Siapakah rasulullah tu? Rasulillah tu ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu adalah pesuruh Allah lah, pesuruh Allah. Jadi bila sebut tauhid, dia akan pergi kepada tiga perkara lah. Yang pertama sekali berkenaan dengan uluhiyah, ketuhanan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu orang panggil utusan Allah. Antara hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu, dia ada perantaraan dia Rasulullah SAW yang diturunkan wahyu kepada beliau. Jadi yang ketiga dia perkara-perkara yang orang panggil sam'iyat, perkabaran daripada Nabi SAW. Wassalamu assalatu wassalam. Jadi selawat dan salam. Bila sebut selawat dan salam tu, maknanya kita kena selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah SAW. Kena bila kita selawat ke atas baginda Rasulullah SAW, dia akan kena gabungkan sekali dengan selawat dan salam. Umpama Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maknanya ada juga selawat yang tidak ada salam, umpama tahiyat. Selawat Ibrahimiyah, dia tidak ada salam, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad, tidak ada salam sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, tu khas. Tapi kalau kita selawat, kena ada salam, tu panggil dia punya syarat dia. Jadi setakat itulah buat masa ini, insya-Allah mudah-mudahan
cukup-cukup sikit masa rasa macam nak padat aku tak jadi bila dalam keadaan masa yang yang rasa cukup-cukup terhad. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat tu dulu. Kita berhenti setakat ni dulu. Ala Rasulillah i'lam. Ketahui dah olehmu dan hendaklah kamu ketahui wallahu alam. Cuma di sini saya ada bawa kertas kalau yang nak ikut perkembangan apa ni kitab ni saya ada taip Rumi dan saya akan bagi Rumi 2-3 helai sebagai panggung buku akan datang lah. Mungkin akan datang tu dan saya sampaikan salam daripada Al-Fatihah Syafwa. Syafwa, Assalamualaikum Warahmatullahi. Maknanya dia tak dapat hadir pada malam ni, insyaAllah akan datang, kemungkinan dia akan itulah. Saya semua panggil sekadar panggil untuk mengisi dia punya apa yang kurang pada dia lah. Contoh dia hari sakit hari ni, insyaAllah mudah-mudahan kita doakanlah supaya dia dalam keadaan sihat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna rabbana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ampunilah dosa kami, dosa kedua bapa kami, dosa kaum kerabat kami, dosa jiran tetangga yang seagama dengan kami, dosa yang zahir maupun dosa yang batin, dosa yang kami nampakkan dan dosa yang kami sembunyikan, dan dosa yang hanya Engkau saja yang Maha mengetahuinya ya Allah. Antara andai kata di kalangan kami sudah pun meninggal dunia ya Allah, pandanglah mereka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah kubur mereka merupakan taman-taman syurga-Mu, dan jangan kamu jadikan kubur mereka merupakan daripada gaung-gaung neraka-Mu ya Allah. Rabbana rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallim. Walhamdulillah rabbil alamin, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi saya nak celahkan sikit kita maknanya bagi-bagi siapa-siapa yang ada nak bagi nyumbang untuk madrasah, bolehlah bagi kepada pelajar-pelajar. Dan dia juga, kita juga ada bawa ada satu kotak kasturi yang kita buat sendiri lah, sabung kasturi. Sabung kasturi daripada madrasah sendiri kita buat sendiri. Itu saja wallahu alam.